聪明学呢，在过去是在这些国家能开拓市场的，能召集大家把这我们的一体多赢的战略给他讲清楚，人人会讲战略。讲战略，他对他的有吸引力，才有梦想，才激发他的梦想。Jadi anda punya mungkin punya apa namanya saudara-saudara tetangga gitu. Nah, yang ada di luar sana yang jadi TKW, anda harus bisa apa namanya merangkul mereka. Anda jelaskan strategi mereka. Anda gali impian mereka. Dengan begitu, anda sudah menjadi penyelamat bagi mereka. Ya, jadi mungkin setiap orang kita akan mengejar impian kita, tapi harus ada orang yang bisa membantu kita untuk mewujudkan impian tersebut. 光会追梦, 不会圆梦, 那个梦也是白日做梦。 Ya, jadi kalau misalkan kita istilahnya hanya tahu mengejar impian, tapi tidak bisa mewujudkan impian, itu adalah khayalan. 懂得这句话吗? 白日做梦跟现实梦差距十万八千里。 Jadi, ngerti maksudnya ya? Antara impian dengan khayalan itu jauh sekali bedanya. Ya, jadi kita harus bisa mewujudkan impian kita. Harus menjadi pengusaha, berbisnis. Ya. 真正的第三次创业叫生命不息奋斗不止轻易无价共有的人。 Ya, jadi di perkembangan kita tahap ketiga itu di mana kita di mana perjuangan kita itu akan terus menerus sampai nafas terakhir. Kalau itu tidak berakhir, maka perjuangan kita akan terus menerus dan kita akan mempunyai sebuah persaudaraan untuk perkembangan kita bersama ke depannya. Ya, jadi ngerti maksudnya mengenai store. Ya, jadi tidak hanya di kita saja, kita bisa ekspansi juga ke luar sana. Dan di sini anda semuanya sudah ngerti maksudnya penjabaran saya? Jadi anda harus berada di titik tertinggi. Titik tertinggi untuk melihat dunia, bukan titik tertinggi untuk melihat Jakarta. Jelas ya?